Hello, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo semuanya, hari ini gue mau mereaction sebuah video yang sangat-sangat spesial karena gue akan mereaction Le Sserafim Fearless MV teaser yang pertama. Ini grup Hype atau Hybe yang bakal baru debut nanti beberapa hari lagi, dan grup ini lagi rame banget diomongin, dan gue juga cukup gak sabar sih ingin melihat ke debut mereka kayak apa. Nama grupnya Le Sserafim, tapi kalau dibalik jadi I'm Fearless. Keren juga. Grup ini cukup heboh sebelum debut karena banyak berita miring tentang mereka. Tapi ya gue nggak bakal bahas di sini, gue cuma fokus ke karya mereka aja. So kira-kira akan segokit apakah nanti debut mereka, kita akan lihat dari teasernya. Untuk kalian semua para fansnya Le Sserafim yang pengen sudah teman mereka, balik ke sini. I'll check link bawah. Karena di bawah gue taruh sekitar mereka situ guys. Di samping sudah ada teasernya, gue tahu ada beberapa nama, yaitu Sakura dan juga Kim Garam. Itu pun cuma karena dia sempat diomongin akhir-akhir ini. Tapi gue masih kurang begitu hafal wajah-wajah mereka guys. So ya, semoga gue bisa cepat hafal, oke? So, kita fokus dulu ke teasernya. In 3, 2, 1. Dan secara film, silahkan buat gue terpukau. Gue bisa fokus guys, karena ini sangat-sangat pendek. Oh. Waduh, 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 waduh. Waduh, tuh kan visual mereka. Anjir, pendek banget. Gua masih belum bisa, gua bahkan belum bisa sempat berpikir loh, guys. Kita oke, okay, waduh. Ini kayak konsep girl crush tapi ada cute-cute-nya loh. Bro, outfit-nya, bro. Gokil. Emang Le Sserafim ini mereka semua tuh kayak visualnya gokil semua loh, setiap membernya. Ini siapa nih, gue belum kenal guys, sorry ya guys ya. Nah itu tuh, ini ya, ini gue tebak ini kayak Kim Garam deh karena mukanya nggak asing buat gue. Oh, tapi apakah ini ada sedikit vokal yang diberikan dan juga sedikit koreo? Aduh, semakin gak sabar gua. Tuh, Le Sserafim. Le Sserafim, oke. Tanggal 2 Mei. Oke, okay, udah berapa hari lagi gua sih gak sabar guys. Itu dia, teasernya sangat-sangat pendek banget. Mungkin nanti malam bakal teaser lagi yang kedua. So, gua sih cukup berharap banyak untuk grup ini karena kalau dari visual sudah sangat-sangat mendukung. Vokal juga gue yakin pasti pilihan Hype pasti bagus-bagus. Jadi gue harap lagunya dan juga MV-nya semoga bagus seperti harapan gue, oke? Okay? Sekali lagi, apapun rumor di luar sana, jangan fokus ke rumornya. Benar atau salah, kita fokus aja ke karya mereka, oke? Okay? Untuk kalian semua para fansnya Le Sserafim, silahkan subscribe. Karena gue akan bersihkan tentang mereka lainnya. Dan juga yang bapak tentang mereka. Nanti gue coba teman-teman semua, oke? Okay? So guys, sekian see you di reaction Le Sserafim Fearless teaser yang berikutnya. Bye-bye.